Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jamaah Faris 232. Iya teman-teman, di depan saya ada satu kipas angin karakter motif Mario Bros. Yang mana ini kerusakannya cuma berdengung dan tidak berputar. Kita coba dulu colokan ke listrik. Dan kita putar. Nah, teman-teman. Dia tidak berputar, sini cuma berdengung. Nah, saya dekatkan ke mikrofon, mudah terdengar dengungnya. Nah, kalau disentuh dia ada sedikit bergetar, teman-teman. Iya, untuk menanganinya saya rasa cukup mudah, teman-teman. Ya, lepaskan dulu supaya lebih aman. Dan kita buka beberapa baut yang ada di belakang sini, teman-teman. Saya lepaskan seperti ini, teman-teman. Iya, setelah dibuka seperti ini. Nah, ini untuk baling-balingnya keset, teman-teman. Jadinya kita coba bersihkan dulu baling-balingnya. Nah, ini terlihat kotor. Kita tarik baling-balingnya. Nah, ini banyak rambutnya, teman-teman. Kemungkinan ini macetnya dikarenakan karena banyak rambut yang terlilit di sini, teman-teman. Nah, ini. Nah. Teman-teman. Kita buka dulu, kita coba lihat apakah pada bagian dinamonya juga ada kotoran. Ya, saya buka lagi, di sini ada beberapa baut. Kita kasih pelumas dulu pada bagian bearingnya. Kita kasih pelicin, kalian bisa menggunakan pelumas rantai, atau kalau tidak punya pelumas rantai kalian bisa menggunakan minyak, teman-teman, minyak goreng. Jangan lupa bagian belakangnya juga kita kasih pelumas. Nah, ini sudah lumayan licin, teman-teman. Saya bersihkan dulu baling-balingnya supaya terlihat cantik. Iya, baling-baling sudah saya bersihkan. Sekarang kita coba dulu, teman-teman.
Sebelum kita pasang, kita coba dulu. Mudah-mudahan ini sudah berputar, teman-teman. Ya, saya colokan ke listrik. Dan kita coba putar bagian bawahnya, on off-nya. Nah, ini sudah berputar, teman-teman. Ya, ternyata kerusakannya itu tadi cuma sendat, dikarenakan ada rambut yang tergulung, teman-teman. Nah, ini. Ya, cukup mudah. Setelah seperti ini, tinggal kita pasang seperti semula. Alhamdulillah sudah selesai, teman-teman. Sekarang kita coba lagi. Kita buka mangkoknya. Nah, ini sudah berputar, teman-teman. Iya, mungkin video kali ini sampai di sini dulu, teman-teman. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, serta subscribe dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Terima kasih sudah berkunjung dan terima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.